Guys, jadi seperti ini keramaiannya. Keramaian. Boleh ya, Bang? Namanya di warung Indo Akui, guys. Tempatnya di Taichung. Gini guys, keramaiannya guys. Guys, di Taiwan juga banyak-banyak kuenya guys. Semua ada. Ini anak satu saya ada. Lagi anu sama. Mau tuh mau. Mau nimbang. Tambah mana? Kue apa kue? Ketan. Apa? Cuma ketan. Cuma ketan. Cuma ketan. Gak ada apa jenenge? Apa? Dawet ya? Dawet ya kue? Gue sunsoh. Oh raruh. Dadar gulung ono, klepon ono. Lengkap. 150. Enek sek ketem bareng to, Bro. Bu. Tambah no 100 ono. Dadi tambah 1. Iso. Tambah 1 lah, ora enek dhuwit teketan. Nek balekne no. Iso 150. Iso ejen ali bakul iki to. 100 tempene 1 karo jajan. Tempe 1 karo jajan. Ndak wis sak. Jajane opo? Jajan goreng. Jajan goreng ora sembarang. Oke guys, jadi ini juga warung-warung Indo di sini juga banyak, warung Jawa. Rame mana ini mau ya? Ada tanggal bergejian mus lewat loh. Oke guys. Jadi kalau di perantauan di Taiwan sini nggak susah buat makan masakan Indonesia guys. Banyak kok, khususnya daerah Taichung sini, tempat-tempat tempat untuk makan-makan masakan Indonesia guys. Oke para bos-bosku, sekian dulu videoku, vlogku kali ini. Semoga kalian semua bisa sukses dan bisa lebih berkarya lagi ya guys. Oke, dari saya dari Munkonan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.